Princess, put your head between these two restrained lords and win a free hat. That's a gue Ambar di channel Vel Terlengkap dan Terupdate, dimana lagi kalau bukan di Hazer Wheel. Oke, sekarang gue lagi bersama si Expander Sport, ini milik dari Auto Project. Terima kasih banyak untuk Auto Project sudah minjemin ke Hazer Wheel nih untuk dicobain velg-velg mana aja yang kira-kira cocok, velg-velg dari Hazer yang cocok untuk si Expander Sport ini. Karena kita semua tahu kan kalau si Expander Sport ini dari segi tampilan, desain, bodinya udah cakep banget, sporty banget. Tapi sayang sekali, velg bawaan dari Mitsubishi Expander ini kayak kurang cocok gitu untuk dijadiin something yang lebih sporty gitu. Jadi hari ini gue bakal ngajakin kalian untuk fitting beberapa velg dari HSR yang kira-kira cocok untuk si Expander Sport ini. Dan gue akan cobain beberapa ring dari 16, 17 sama 18. Jadi nanti kita cobain semuanya. Oke? Ikutin terus. Ini HSRC ya, kita pasangin dengan ban akselerap PHIR dengan ukurannya tuh 215/55 dengan ring 6. Tapi dia 16. Maaf guys. Jadi terus warnanya kita pakai yang black. Terus di sini ada line warna merah, jadinya tuh nggak monoton ya. Sekarang ada warna merahnya juga. Terus ini looknya cocok sih untuk si sporty, mobil sporty kayak gini. Terus kayak kalau warna merah tuh kayak kesannya lebih ke, selain sporty, lebih ke race gitu ya. Nah, untuk HSR Siak sendiri di sini disediakan double PCD. Jadi bisa dipakai untuk lubang yang 5x100 atau 5x114 gitu. Oke, kita lanjut kelihatan yang di belakang ya. Untuk yang di belakang ini sama ya dengan yang di depan karena dia flat rata gitu. Nah, kalau untuk yang velg Siak yang versi belakangnya ini, kita kelihatannya sama aja karena dia type-nya yang flat, rata gitu ya. Tapi untuk tampilannya, dia rata body nih. Jadi masih tetap cakep kalau dipasangkan ke Expander Sport. Oke. Terus untuk jarak fendernya sendiri, dia juga kayak masih cukup luas ya. Jadinya masih bisa dipasangkan untuk velg-velg yang di atas ring 16 gitu. Berapa jari tuh katanya? Tadi ada, kalau tangan gue sih 10 jari. 10 nih masih masuk nyempil. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, di sini sekarang kita udah pasangin juga dengan sama ya, ini ring 16. Ini nama velgnya HSR Mid 07. Dia lebarnya 7, terus offsetnya 40. Nah, warnanya ini hitam dan terus pokoknya istilahnya tuh black machine face gitu. Yang gue juga agak kurang paham sih itu sebenarnya artinya apa. Oke. Terus tapi ya jadinya kayak black, terus di dalamnya itu metallic silver gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya lo lagi jalan di jalan itu, si bannya ini jadi lebih kelihatan. Beda sama yang tadi si Siak itu kan, dia memang konsepnya hitam gelap gitu ya. Jadi kalau jalan tuh ya menyatu aja, nyaru gitu sama si ban. Kalau yang ini dia bikin velgnya, bikin warna silvernya ini jadi lebih kelihatan kalau di jalan. Oke, untuk bannya sendiri kita pakein lagi dengan akselera PHIR ukuran 215/55 ring 16. Nah,
Si Mi Note 7 ini juga dual PCD ya, berarti sama kayak yang tadi. Itu bisa dipasangkan dengan lubang 5x100 dan 5x114. Oke, kita lanjut aja ke velg yang di belakang. Nah, untuk yang velg belakangnya ini, kita lihat dari dia juga sama, nggak rata body, jadi dia flat ya, sama dengan yang di depannya gitu. Terus, apa? I like this one. Yeah, I like this one. Kayak karena kalau di jalan kelihatan, jadinya kayak lebih terang gitu juga. Lucu sih. Walaupun gue suka merah, tapi gue lebih suka yang ini sih. Nah, karena dia kalau di jalan ya, gue bisa pamer nih velg baru nih. Oh iya, sumpah mau dong cobain. Yeah. Wah, lucu banget kalau merahnya sih, gue suka. Ya udah. Nah, tadi kita udah pasangkan dua jenis ring 16, velg untuk ring 16, yaitu tadi yang pertama ada Siak dan yang kedua ini tadi ada Mid 7. Nah, kalau menurut kalian lebih bagus yang mana sih yang lebih cocok dipakein di Xpander Sport ini? Yang Siak atau yang Mid 07 ini? Kalau gue pribadi lebih suka yang Mid 07 karena gue bisa pamer nih di jalan. Woi, velg gue keren nih gitu. Oke, kita lanjut sekarang ke ring 17. Oke, sekarang si Xpander Sport ini kita pakein di ring 17. Ya, itu kita pakai HSR vertical. Ring 17 lebar 7 dan offset 40. Di sini kita juga pakein ban Accelera yang PHI, ukurannya 215 50 ring 17 gitu ya. Oke, dari sini udah kelihatan banget warnanya silver, full silver semuanya. Terus dia di sini single PCD ya. Kalau desainnya sendiri sih ini kelihatan modern, modern untuk sehari-hari gitu ya, kayak robotiknya. Karena silver gitu ya, pokoknya silver simple. Dia ada nggak terlalu banyak warna karena emang cuma satu warna. Nah, untuk fitmentnya sendiri kita lihat dia juga agak, untuk fitmentnya sendiri dia rata body ya yang di depan. Oke, kayak gitu langsung aja yang ke belakang. Di sini dia juga sama ya, flat juga, dia rata body, jadi untuk yang depan sama belakangnya sama, jadi nggak ada terlalu banyak perbedaan. Oke, okay, guys, gimana menurut kalian si HSR vertical ini? Dia emang full silver gitu, jadi emang kelihatannya light gitu ya kalau di jalan, jadi cakep gitu. Karena ini PCD-nya 5x114, jadi cocok untuk kayak mobil-mobil Innova, R3, Rush gitu, dan Terios cocok. Tapi kalau menurut kalian cocok nggak sih ini dipasangin ke Xpander Sport? Coba komen di bawah, cocok atau enggak si HSR vertical ini. Oke, kita lanjut. Ini sekarang kita lanjut lagi ke velg yang kalian semua mungkin udah pada tahu. Ini velg yang biasa dipakai siapa? Hayo, siapa? Siapa? Oke, okay, bener. Ini biasanya dipakai sama si Obri yang warna pink, tapi ini sekarang kita pakainya warna grey, tapi yang matte di sini. Keren banget sih, menurut gue ini keren deh. Karena gue memang suka yang matte-matte gini dan warna silver ini bikin si bannya juga jadi kelihatan lebih kelihatan dan lebih stylish kalau di jalan gitu ya. Dan dia juga nggak terlalu ribet deh stylenya. Nah, untuk si velgnya ini sendiri, ini tuh namanya HSR Minas. Dia ring 17, terus lebarnya 7 sama offside-nya 42. Nah, ini bannya kita pakai Accelera PHI
ukuran 215/50 ring 17 ya. Sama sih kayak yang sebelumnya juga. Dan gue suka banget deh sama si Minas ini, soalnya kayak warnanya kece gitu. Terus dia juga double PCD ya guys. Oke, kita lanjut lihat yang ke belakang. Nah, kalau di sini kita lihat dia juga tetap rata body, jadinya ya sama yang di depannya ya guys. Jadi dia flat gitu. Nah, untuk jarak tendernya ini juga, wah ini walaupun berapa? Ring 17, dia kayak masih jaraknya masih banyak gitu ya, space, masih banyak space. Jadi bisa ditambahin lagi ke ring 18. Tuh, space-nya masih berapa jari sih ini kalau gue? Kayaknya 8 ya, antara 7 atau 8 jari lah ya. Gitu. Oke. Untuk si ring 17 tadi kita udah nyobain si vertical sama si Minas. Menurut kalian, yang mana sih yang lebih cocok untuk si Xpander Sport ini gitu? Dua-duanya sama-sama kece menurut gue, karena warnanya lebih terang juga dibandingkan yang velg nomor 6, velg ring 16 tadi. Kalau gue sendiri pribadi lebih pilih yang Minas ini, karena dia finishingnya dia pakai matte gitu, jadi lebih kece aja gitu, lebih modern dan lebih apa ya? Ya lebih modern dan lebih stylish kelihatannya gitu. Sekarang kita lanjut lagi ke ring 18. Oke, di sini sekarang kita pasangin dengan velg HSR Boon. Nah, dia ini ringnya 18, terus lebarnya 8 sama offsetnya 42. Warnanya gemes ya, kayak gunmetal gitu. Terus di sini dipasangin dengan ban apa nih? Accelera PHIR. Ukurannya 225/50. Gitu, dan ringnya 18. Terus ini si velg Boon ini dia kayaknya ini juga ya, matte juga apa finishingnya gitu. Terus dia ada tulisan Jepangnya gitu, cuman gua enggak tahu sih ini bacaannya apa ya, guys. Ada yang tahu nggak sih ini bacaannya apa? Atau bisa lihat di bawah ini ya nanti tulisan ini artinya apa nih gitu. Karena pasti ada ceritanya, tapi gue nggak tahu ceritanya apa gitu. Terus si HSR Boon ini dia juga double PCD. Jadi bisa untuk velg-velg yang bisa untuk mobil-mobil yang PCD-nya 5x100 dan 5x114 gitu. Untuk looknya sendiri dia tuh simple, nggak yang banyak garis-garisnya dan segala macamnya gitu, jadi kayak normal-normal aja, tapi tetap desainnya dia stylish dan modern. Dan gue juga lumayan seneng karena dia finishingnya lebih kayak matte gitu, jadi nggak sparkling gitu. Oke, kalau dari sisi apa namanya, kalau ngelihat dari apa sih namanya? Dari depan, ini bannya agak keluar sedikit ya. Dari kalau pakai ring yang 18 ini gitu. Cuman kita coba lihat kalau yang velg belakangnya gimana nih? Kalau untuk velg belakangnya ini, kalau kita lihat sih dia tetap masuk ke dalam ya rata body gitu ya. Jadinya beda sama yang di depan itu. Jadi itu perbedaannya. Bisa untuk kayak Innova, untuk apa namanya, untuk Terios, Ras, CRV, HRV gitu. Banyak lah pokoknya. Kita tinggal search aja apa yang cocok untuk si PCD ini. Oke, kita lanjut lagi ke velg ring 18 yang selanjutnya. Nah,
Nah, sekarang kita juga udah nyiapin velg lagi, satu lagi untuk yang rig 18, namanya velg HSR Reusam. Kita lihat detailsnya. Nah, ini cakep banget ya. Kayak, tau gak sih, kayak apa, kayak menurut gue ini kayak web, spider web gitu. Apa, web itu jaring-jaring spider laba-laba gitu. Karena agak tricky, dia warnanya ada dua, black sama metallic gini gitu. Oke, untuk si velg HSR Reusamnya sendiri, dia ini ring 18, lebar 8 dan offset 40. Oke. Dan bannya pun kita pakein yang Accelera PHIR ukuran 225/50 ring 18 ya. Gitu. Nih, kayak yang tadi gue bilang sih, ini agak tricky gitu. Jadi dia di bagian dalamnya ini warnanya hitam. Terus yang luarnya ini tuh kayak silver metallic gitu. Jadinya seru gitu ya. Jadinya seru gitu menurut gue. Terus tapi dia single PCD. Si Reusam ini single PCD. Aduh, agak pegel nih guys, gue berdiri dulu ya. Sambil gue menurut gue nih ya, si Reusam ini dia itu kekurangannya karena dia agak tricky gini desainnya. Jadi untuk membersihkannya pun jauh lebih sulit daripada desain-desain yang lebih luas atau yang kayak lebih simple gitu. Tapi sebenarnya dia two tones ini tuh juga lucu sih, gemes kayak spiderweb gitu kan desainnya juga. Tapi ya itu kembali lagi ke selera kayak gimana. Cuman ya gitu, kalau untuk membersihkannya dia lebih sulit karena harus lebih details daripada velg-velg yang lainnya gitu. Untuk fitmentnya sendiri sih dia juga agak keluar dari body nih, yang di depan velgnya gitu. Coba kalau kita lihat yang belakang ya. Nah, kalau yang belakang ini dia rata body nih guys, jadinya perbedaannya di situ, di velg yang depan dan velg yang belakang. Oke, itu tadi adalah pilihan-pilihan gue untuk si Xpander Sport yang velgnya tuh menurut gue kurang bagus bawaannya. Jadinya kita pilihin tadi yang kira-kira cocok untuk si Xpander Sport ini gimana. Kalau misalnya kalian lagi butuh ide atau segala macem, bisa banget untuk datang ke toko-toko HSR Wheel, toko-toko outlet resmi kita yang ada di seluruh Indonesia untuk fitting velg-velg untuk mobil kalian. Karena kan biar bisa dilihat cocok atau enggak dengan mobilnya, enak enggak dibawanya dan segala macamnya. Dan itu boleh banget, fittingnya free, mau berapapun ring, mau berapapun velgnya kalian bisa cobain semuanya. Oke. Nah, so itu tadi pilihan velg ala host magang gue. Dan terima kasih sekali lagi untuk Auto Project udah minjemin Xpander Sport yang kece ini ke tim HSR. So, okay, see you guys again in the next video. So, ingat velg, ingat HSR.